وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit dalam naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Rabb. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan ilah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab.
Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruk يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sa'a mathalanil qawmul ladhina kazzabu bi ayatina wa أنفسهم كانوا يظلمون. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.